Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmiza binti Muhammad Nur, berasal daripada Pendang Kedah. Saya Sumayyah binti Muhammad Nasruddin, berumur 4 tahun. Belum Sumayyah terapi bersama dengan aktif otak, saya perasan dia punya eye contact dah mula kurang, agak hyper. Dari segi emosi pula, pun tak ada perasaan. Kalau kita marah dia, dia akan pandang je kita. Keadaan apa, kita tengah marah ke, kita tengah sedih ke apa, dia memang tak ada langsung. Saya tu dah mula dengan join dengan terapi AO. Minggu macam tu, olah tadika biasalah. Hari pertama hantar tu memang teacher dia kata dia tak duduk diam, dia berjalan keliling dekat. Dia panggil pun dia buat tak tahu je. PKP yang mula-mula dulu ni, tak dia boleh tengok handphone sepanjang hari tu. Memang dia punya kataan yang keluar sebelum ni, duk panggil-panggil baba, tak buka satu-satu benda tu, dia akan mai kat kita, dia minta tolong buka. Memang semuanya hilang. Ya, dari sudut pemakanan, yang lembik-lembik tu dia macam tak mau makan. Memang tak boleh bercakap langsung, dia tak bunyi, dia tak keluarkan suara dia. Ha, kita tanya apa pun memang dia tak akan jawab, dia tak akan respon. Okay, selepas buat terapi urut dan balutan tu, dia dah mula macam mendengar, macam dah alert dengan apa benda yang kita cakap. Dia boleh ulang balik perkataan yang kita cakap. Punya hyper tu, dia punya aktif pergi merata-rata tu, dah memang banyak lah dia punya kurang dia. Saya bawa pergi kedai pun, dia dah boleh duduk atas riba, boleh makan. Dia elok selotok dengan dia, kena tunggu, kena makan bagi habis dulu apa semua. Dia okey, dia duduk dia. Dia dah boleh dah makan nasi dengan sup, dia boleh makan benda yang lembut-lembut, lembik-lembik, semua dah okey dah. Ni teacher dia kata, Alhamdulillah Sumayyah dah memang boleh duduk diam. Kalau dia jalan-jalan pun, bagi je buku dekat dia, dia akan duduk baca, selak buku-buku dan baca buku tu. Dia duduk tumpu lah dengan apa yang teacher dia cakap. Tulis perkataan, tulis huruf, dia sebut satu-satu huruf tu betul, kemudian dia boleh sebut perkataan tu. Barulah keluar satu-satu ilmu yang cikgu dia ajar dia. Masa yang hantar dia belum terapi AO tu, sebelum ni dia senyap, dia tak keluarkan pun apa segala ilmu yang ada dalam kepala dia. Dah mula ada perasaan. Cikgu dia marah, kawan pun dia yang sedih. Dah mula alert lah dengan suasana keliling dia. Lepas habis 16 sesi urut, minta untuk teruskan terapi infrared. Banyak proses terapi infrared ni, memang saya rasa banyak jugalah dia punya perubahan. Sesi ke 3, sesi ke 5, 6 tu dia dah nampak dah perubahan dia. Mulut dia dah mula mengeluarkan perkataan-perkataan mengikut situasi yang dihadapi. Contohnya dia nampak kakak dia sapu sampah, dia pandang kakak, dia kata sweep the floor. Kemudian bila kita tanya dia, dia boleh respon secara spontan lah, macam yang sebelum ni yang dia tak pernah buat. Simpulannya pada saya, dengan join terapi aktif otak ni, saya rasa anak saya, dia perkembangan otak dia semakin baik. Dan banyaklah perubahan, walaupun dia masih belum ke tahap yang kita nak lagi. Tapi tak apa, saya akan teruskan terapi, teruskan urutan hari-hari supaya dia akan lebih baik lagi dia punya perkembangan. Jadi saya syorkan kepada semua keluarga-keluarga yang sama seperti saya, bolehlah kekan hati, pergi ke aktif otak untuk terapi anak-anak masing-masing supaya perkembangannya lebih baik daripada sebelum ini. InsyaAllah, dengan izin Allah.